jatuh lagi tuh. Astaga. Ini parah sumpah, itu parah beneran. Tak aku beneran. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause we gon' fight. Hai, buat kalian yang pengen tampilan keyboard WhatsApp kalian jadi lebih lucu dan keren, kalian bisa gunakan aplikasi Rocky Keyboard. Di aplikasi Rocky Keyboard, kalian bisa menambahkan efek water 3D pada keyboard kalian agar keyboard kalian terlihat lebih lucu dan keren. Di Rocky Keyboard, kalian juga bisa merubah tampilan keyboard kalian menjadi transparan atau menyesuaikan dengan wallpaper WhatsApp yang kalian gunakan. Caranya, buka WhatsApp, buka menu chat, pilih wallpaper, dan pilih gambar yang akan kalian jadikan sebagai wallpaper WhatsApp kalian. Dan setelah itu, tampilan keyboard kalian akan berubah menjadi transparan atau mengikuti wallpaper kalian. Untuk mendownload Rocky Keyboard, buka aplikasi Play Store, ketik keyboard, dan pilih Rocky Keyboard. Download Rocky Keyboard sekarang. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, jadi kali ini tuh aku bakal video lagi. Dan video kali ini tuh aku bakalan nge-prank Dimas lagi. Dan prank kali ini tuh aku bakalan nempel sesuatu di mobilnya Dimas. Dan itu mobilnya dia. Dan aku itu bilangnya mau keluar ke Alfamart, mau beli makan sama minum buat dia. Dan dia itu lagi di dalam sama adik aku mainan. Enggak tahu mainan apa sih, kayak Mobile Legend atau apa. Pokoknya dia di dalam lagi mainan sama adik aku. Dan aku alasannya tuh bakal keluar beliin dia makan. Dan aku udah siapin semua dari semalam. Dan aku mau nempel di bagian belakang. Dan aku baru cepet-cepet nempel karena aku takut kalau aku tahu sama dia. Soalnya tulisannya aku udah buatin, aku tuh buat dua tulisan. Oke, sama hatinya tuh tulisan yang ini. Oh, malu banget, udah yang lewat-lewat tadi. Aku mau nempel langsung ke mobilnya dia. So, langsung aja yuk. Oke, jadi aku udah nempelin tadi semua tulisannya dan kayak gini jadinya. Cinta yang kecil kalau saya. Prank or my girlfriend. Oke, jadi aku udah siap. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yay, kita ada video lagi. Saat kita lama gak video, dan aku tuh baru itu dari sekian lama buat aku tetap lagi. Dan kali ini tuh kita mau nge-vlog di Baragon. Kita nanti mau ke Baragon tuh, aku mau nonton. Enak parkour apa tapi mau? Enak semua. Sedapetnya kita di mana aja, kita mau nonton soalnya. Terus kita juga mau nanti kayak daily vlog. Dan tadi tuh untung banget, aku tuh hampir mau pakai baju yang sama persis kayak kamu tau gak sih. Bawahnya kita tuh kayak jeans warna medium gitu sama sweater itu putih ini. Jadi aku juga pakai itu. Dan untungnya aku pakai celana putih atasnya terus cat. Nanti kita apa lagi tuh? Iya makanya untung banget kamu tadi datang ke rumah aku, wow, untung aku gak pakai baju kayak gitu. Terus kopong. Ya gitu sih, masalahnya tuh dari atas sampai bawah tuh kita masa mau sama sih. Kan untung banget sih gak jadi. Terus aku udah pakai baju ini untungnya. Dan kemarin habis habis buat yang 24 jam makan coklat. Ya, kita tuh sebenarnya mau pengen nanya mana yang agak ekstrim, pink atau tapi hitam. Tuh gak ada bajunya dia warna pink karena pink emang dominan kan cewek bukan cowok ya, jadi susah nyarinya. Dan kita ganti warna coklat. Yang kita mau buat lagi itu kita warna apa? Kalian bisa saranin warna. Ya, nanti kita bisa eksperimen kayak warna makanan, kita kasih pewarna makanan ya, atau tapi kalau kita eksperimen dimakan juga takut nanti kita kenapa-napa juga ya, lucu kita kan? Harus berani. Iya, aku berani. Tapi untuk hal yang masuk ke pencernaan nggak berani tuh. So, sama mau jenis sekali dong. Aku udah periksa sekali. Apa yang mana sayang, kan semenjak mataku yang kemarin kemasukan terus sayang jadi kayak min gitu. Sabar. Gak sabar sayang, wajar tuh orang sabar. Orang yang kita tuh harus sabar. Alangkah baiknya tuh lebih sabar. Kita lihat nanti sabar siapa. Hah? Tuh apa? Aku pernah kemasukan kayak kotoran tuh di mata aku kan. Dan semenjak itu kayak mata aku jadi kayak lebih blur-blur gitu ya. Terus pas kamu nge-blur kurang fokusnya kurang gitu semenjak kemasukan apa waktu itu. Tapi tuh udah kasih tetes mata sih, tapi udah enakan gitu kan. Untungnya
bisa nyampe 1000. Apa tuh belum jalan lo? Belum jalan lo, utang nanti tuh. Masih merah padahal. Mungkin dia gak sabar. Pengen cepet-cepet sama tujuan. Dia tun. Kamu juga. Astaga, orang ini udah jalan lo ya, masih aja kelakson-kelakson. Dia cepet dari sampai tujuan, makanya dia. Iya, kan aku udah cepet sayang. Saya kurang cepet sih. Nah itu langsung aja terus. Ya Allah itu kelakson terus lo ya. Dia berarti emang lagi pingin kelakson-kelakson aja, dia gabut mungkin orangnya atau gimana. Jadi aku tuh kan barusan, kan tadi nge-post foto kayak, terus tadi yang komen gini, kak rambutnya semir warna pink, biru, ungu. Pink, biru, ungu. Sini pink, sini biru, sini ungu. Tiga warna dong, pink, biru, ungu, wow. Jadi dia katanya tuh, dia punya baik itu bagus gitu. Kenapa udah pencet kamu pink? Iya, aku juga pengen pink, tapi ini pink, biru, ungu. Ini aja loh, sini hitam, sini putih yang melakukan sarain kamu. Tanya cicak. Berarti minyak kan hitamnya putihnya cuma di ujung doang. Tuh, yang kepada kelas-kelas semua tuh. Waktu itu kalau mau nyelip mobil itu kan pesen dulu pertanda. Emang iya ya? Iya. Enggak ada sih, kapan saya mau nyelip pintu. Ya itu, kalau misalnya kita lewat biasanya kelakon ketika dia tuh melakukan kesalahan atau apa. Misalnya ya mungkin dia melakukan kesalahan belenger atau apa. Belenger apa? Belenger kayak gitu, emang dia tuh gak konsen. Ah, kelakonku ya, tapi kan iya, abis itu apa mau nyelip truk atau nyelip makan ding 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 gitu, terus juga nyelip itu. Kenapa sih kan? Aku ketawain. Kayak mungkin dia mau ketawa apa gitu kalau dia tahu. Aku ketawain sama mas-masnya lo. Enggak yo. Ketawa juga. Kon di tempat kan tengok. Enggak kenceng. Lo kita ketawain. Kalau misalnya ada nempel daun atau apa biasanya gitu kan, bisa kalau ada nempel-nempel gitu kan mereka ketawa gitu. Apa tuh ya Allah, orangnya di mana? Ini ibu-ibu sih rasanya. Jadi ya? Astaga. Ibu-ibu biasa, ibu-ibu. Gitu kayaknya. Ya Allah. Copotnya kan lewat sana, Bapak. Iya, coba kan lewat sana, apa dia ngerti? Copotnya kan lewat sana, kok kita liatin sih. Ya mungkin dia kan di belakang kita. Tuh. Ya dia mau nyelip. Iya ini tuh merah gue sayang. Udah jauh mana orang yang liat kita, sorry. Apa? Ya itu. Udah dia udah biarin. Ya Allah kita udah jalan, astaga kaget aku sampean. Aku lagi gini tiba-tiba lu. Ya Allah tiba-tiba klakson nih. Masalahin banget orang udah jalan loh itu. Iya iya iya. Ngapain coba. Tadi aku tau TV itu saya baru aja keluar tuh kamu bilang sana. Ya itu lagi dia kamu lagi. Dia belok loh. Dia belok. Kenapa dia klakson? Tadi katanya harus jujur dan sabar. Tiba-tiba kesabaran hilang dia mau dia langsung terus, dia tuh belok tapi dia klakson. Sayang, katanya dia jadi orang yang sabar, gak boleh klakson. Ya gak gitu tuh caranya, sabarnya ada batasannya. Ya kan gak tau dia yang klakson tujuannya apa, kan gak tau. Ya mungkin dia mau nyelip atau ya, mau. Sabar, kita harus kasih jalan ibu ibu. Tapi dia gak mau jalan. Ya terus sabar. Bapak-bapak ya udah. Oke. Ya udah. Kita... dia kok sama ngeliatin kita lo? Ayo tuh kaget. Dia kok sama ngeliatin kita lo? Ya udah biarin. Iya, mungkin dia mau nyelip gitu. Mungkin dia nyelipan aja. Ini apa klakson di ya? Horn di. Ini mereka pada klakson. Apa? Dari klakson. Ya mungkin. Klakson di. Cakap apa klakson di? Siapa tahu? Gundele, balas gundelenya. Ayo. Ayo. Cute. Ya Allah, sabar. Sabar sayang, orang sabar sayang kan. Ya orang kesel aku lama amat kasusnya terus jadi. Enggak juga, kita tuh coba lagi. Sayang, liat ini aja. Apa? Sebentar aku liat dulu ya. Oh itu? Bumi manusia. Jadi kita tuh mau paragol mau nonton dan adanya malam sore, yaudah kita nyari
makan dulu. Makan dulu aja. Makan di luar, kenapa gak makan di sana? Karena nanti kelamaan. Karena kita beli tiketnya tuh lewat online. Kembali ke anak iblis. Oh, kembalinya anak iblis. Itu kenapa sih? Mungkin dia kayak gitu, Pak. Itu toksik ngapain coba? Bukan yang sebaya truknya ya. Truk kelas lagi aku turun beneran, dia, sumpah. Enggak, dia kayaknya lagi mainan itu apa namanya. Ya tapi kayak gitu tuh, hikar gitu. Tuh lagi tuh. Astaga. Ini parah, sumpah itu parah beneran. Tak aku beneran. Jangan. Lagi main lagu. Sabar. Dia langsung lagi beneran aku turun. Tidak bisa tuh, jangan sayang. Sabar. Enggak, gitu tuh ya. Sabar. Dia langsung lagi loh ya. Udah 3 kali loh, ini udah 3 kali beneran. Sabar. Dia kerasnya banyak banget loh. Yaudah. Lagi mainan gitu, dia gabut. Dia gabut, dia kerasnya dimainin, gak boleh tuh ya. Itu kan mengganggu ker... Gimana tuh itu? Itu truk loh. Ya, udah. Aku bisa nyetel lo takut gak kalau aku buka kaca atau gimana. Sabar sayang Tuhan. Emang kamu diem dulu aja biar dia lewat dulu. Hah? Tuh dia kasar lagi lo ya. Udah nih ya. 10 kali mungkin ada lo. Tin kayak gitu. Bapaknya gabut berarti. Ya kayak gitu tuh caranya tuh ya. Kalau misalnya tin disitu gimana. Tadi katanya sabar. Kesel lama-lama dengerin suara tin-tinnya gitu. Ini kan ini kan bilangnya Langsung dai tuh gak tinggal tuh Prit. Lagi lo astaga, aku tuh terbeneran, sumpah. Aku banyak. Itu sumpah ya. Astaga. Itu aku terus. Aduh, aku serang. Ya, ngantuk. Ya Allah, itu dikasih terus, sayang. Dia biarin, dia biarin, dia biarin lewat dulu aja. Bapak tiknya tuh gabut, saya. Aku yakin, dia capek sama. Aku tuh turun lama-lama, beneran aku berhenti. Iya, aku juga turun. Enggak, gak begitu, sayang. Ya, kita dikasihin terus tuh, aku gak salah apa-apa dikasihin terus. Kamu bilang gak apa-apa terus. Ya, mungkin dia lagi pingin mainan pakai laksonnya dia. Udah 5 kali loh, saya tunjukin dia. Kesel aku sama-sama. Ah, gak usah nonton aja, pulang aja yuk, malas aku. Dia beli makan dulu, ya lapar kan ya. Tapi apa? Halus kan? Semua saya terlewati. Udah, aku turun beneran, sumpah aku turun beneran. Astaga, cingkel. Dia kasih terus dulu ya. Udah. Tuh, dia kasih kelasan dulu. Astaga. Ngapain coba? Dia juga nyelip. Kalau nyelip mati. Sabar. Udah, biarin aja lah. Ya gak kayak gitu tuh sengka. Salah aku tuh apa? Jiran gak pencicilan gak apa lo ya. Ah karmu ake. Truk sekarang. Sikap sekarang tadi truk. Ah. Kesel aku gak jadi. Tadi truk lo, sekarang pick up lo. Yes. Astaga. Astaghfirullah. Itu tuh langsung bener lo sama truknya. Astaga, itu kelas mana lagi lo sayang. Apa kita berhenti dulu bawa truknya ngelipitan dulu aja gimana. Udah berhenti, ting. Soalnya aku pulang aja yuk. Ayo, aku pulang. Itu, Ini aku marah. Udah kita mending belon arah sama truknya nih aja. Emang truknya kayaknya sensi banget. Ini udah nih. Oh satu ya, satu dulu. Truknya udah lewat. Nih, kami, dia langsung lagi beneran tak langsung. Astaga, baru diomongin.
Serah-serah karepmu, karepmu. Jadi marah-marah terus. Sabar, kan biasa marah-marah. Marah lagi lo. Ya Allah, udah toh. Ya enggak, mungkin mereka emang lagi pada pengen. Ya tapi kan kayak gitu tuh ya, maksudnya kosong-kosong terus. Ya enggak tahu. Sabar, sabar sayang Tuhan. Sabar sayang Tuhan. Saya jangan marah-marah. Itu ini marah kita nggak boleh, masa aku marah nggak boleh. Ketuanya aku salah. Jadi kita di kelasnya terus lo, mengganggu lo itu. Gini lo sayang. Jadi sebenarnya tuh ada yang salah dari waktu semuanya, sayang. Jadi tuh aku nempelin tulisan di belakang mobil kamu. Serius? Tolong paksun saya. Astaga, pantesan. Aku yang nempelin, jangan marah. Kita agak kesini aja, soalnya kan bukan gitu. Jadi, aku berhasil. Dari kapan coba? Hah? Dari kapan? Dari tadi. Dari rumahmu. Jangan-jangan di rumahmu. Iya. Tadi kan aku kan bilang sama kamu, aku mau ke Alfamart beliin kamu minum sama jajan gitu kan. Tapi aku tuh udah nyiapin dari semalam. Dan aku tadi tuh ngumpet-ngumpet itu kan aku salah dari pintu belakang. Bodoh itu jadi gak ketahuan sama kamu. Tolong. Langsung saya. Berduaan lagi. Ya biar orang tahu gitu, karena satu itu jelek banget yang satunya. Jadi aku ngumpulin juga, karena aku tahu satu ini tuh. Terus, besoknya gimana? Besok apa? Kita aja udah, hari kan cuman udah senang? Oh iya dong, banget malahan. Video kali itu berhasil, kali ini lagi marah. Video kali ini aku berhasil. Dimas benar-benar marah sama prank aku dan dia tuh berkesel sama prank aku. Tapi kamu suka? Enggak. Suara tintin bapak tadi. Enggak, udah sampai sini aja videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Oke, sampai sini aja videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다. 볼만한 멜로드라마.